Apakah itu speech delay? Ia adalah ketidakupayaan anak anda untuk menyebut sesuatu perkataan itu dengan jelas dan boleh jadi juga mereka tidak boleh menyebut perkataan itu sama sekali. Ciri-ciri anak anda mungkin mempunyai speech delay. Tiada babbling pada usia 9 bulan. Tiada gabungan perkataan sehingga usia 24 bulan. Masalah memahami pertuturan anak anda pada usia 24 bulan. Orang asing tidak memahami pertuturan anak anda pada usia 36 bulan dan tidak berminat untuk berkomunikasi dalam kehidupan harian. Apakah punca-punca yang lazim dikaitkan dengan speech delay? Antaranya adalah masalah oral motor, nombor 2, hilang pendengaran, nombor 3, autism, nombor 4, kurang rangsangan, nombor 5, masalah vocal cord dan lain-lain lagi. Apakah tips yang anda boleh buat bersama anak anda? Gunakan kaedah expansion. Nyanyikan lagu untuk anak anda. Gunakan kaedah parallel talk. Gunakan kaedah self-talk. Dan mula bercakap dengan anak anda walaupun seawal 0 tahun. Hubungi kami pada talian 0111 879 9879.